Hai kawan-kawan. Hari ini saya akan berkongsi bersama anda panduan dan tips sempena mengundi semasa pemilihan majlis perwakilan pelajar Universiti Kebangsaan Malaysia. Panduan untuk mengundi. Bagi mahasiswa-mahasiswi UKM Kampus Pelangi, Kampus Kuala Lumpur yang tinggal di kolej boleh mengundi di kolej masing-masing. Bagi mahasiswa-mahasiswi UKM Kampus Pelangi, Kampus Ceras, Kampus Kuala Lumpur yang tinggal di luar kolej boleh mengundi di bangunan Persanika bagi Kampus Bangi, PPUKM bagi Kampus Ceras dan bangunan pentadbiran KKL bagi Kampus Kuala Lumpur. Pusat pengundian akan dibuka pada jam 8 pagi dan akan ditutup pada jam 5 petang. Sila bawa kad pengenalan, kad matrik dan kad kolej masing-masing untuk tujuan pengesahan. Tips untuk mengundi. Sila baca arahan yang tertera pada kertas undi dengan teliti. Pastikan anda memangkah tidak melebihi kotak yang disediakan. Jika anda menanda undi selain daripada pangkah, undian anda akan dikira rosak. Diharap panduan dan tips ini dapat membantu anda untuk mengundi dengan cara yang betul. Kami daripada Universiti Aspirasi ingin mengucapkan selamat mengundi.